Ya, pemirsa, seorang perempuan usia 44 tahun warga Gunung Putri Bogor, Jawa Barat terlibat kecelakaan tunggal di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Tepatnya di Jalan Lintas Jambi-Palembang, kilometer 41, RT 8, Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa sore. Korban tewas terbakar di dalam mobil. Inilah video amatir yang diambil warga sekitar saat terjadi kecelakaan tunggal di wilayah Kabupaten Muaro Jambi di Jalan Lintas Jambi-Palembang, kilometer 41, RT 8, Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Selasa sore. Korbannya adalah Rini Rahmawati, 44 tahun, warga Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, mengemudikan mobil pick-up berwarna hitam dengan nomor polisi BM8756QB. Dijelaskan Kasat Lantas Polres Muaro Jambi AKP Nafrizal melalui Kasih Humas Polres Muaro Jambi AKP Amradi. Kronologis kejadian berawal saat mobil pickup nomor polisi BM8756QB berjalan dari arah Jambi menuju arah Palembang. Saat tiba di TKP jalan menikung ke kiri, diduga pengemudi lepas kendali dan mobil oleng ke bahu jalan sebelah kanan sehingga menabrak teras rumah warga dan mobil tersebut terbakar. Melihat kejadian itu, beruntung warga setempat secara bersamaan melakukan pemadaman api yang tengah menghanguskan mobil. Akan tetapi, naas pengemudi mobil tersebut tidak berhasil diselamatkan dan hangus terbakar bersama mobilnya karena dirinya dalam kondisi pingsan dan terjepit. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.